Presiden Joko Widodo mengatakan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Vaksinasi booster akan dimulai hari ini dengan prioritas awal lansia dan kelompok rentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi Ketiga, dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan, upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya. Meski sudah divaksin, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan Protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan karena vaksinasi dan disiplin. Protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.